Gerak nasi ini adalah hasil dari memasak nasi. Biasanya gerak nasi ini menempel di alat masak nasi ya, entah itu kuali atau panci. Dan kalau sedang memasak nasi yang banyak, maka gerak nasi yang didapatkan itu akan banyak pula. Dan kebetulan ini ada tukang masak yang sedang memasak nasi satu kawah, karena memang ada majelis makan mengundang orang dengan makan-makan. Lihat nasinya terlebih dahulu diangkat, diambil. Kemudian ada sisa, ini namanya kerak nasi ya, kerak yang menempel di kuali ini, di kawah. Jadi diambil, dikikis. Berhati-hati ya, ini sampai habis mengambilnya, jangan disisakan, karena ini sayang kalau dibuangnya mubazir. Dan lebih baik dimakan saja. Nah, rasanya ini langup, dan kerak nasi ini akan dihidangkan ditemani kuah gulai, dimakan dengan dicecahkan, dan rasanya begitu sedap sekali, apalagi dengan kuah-kuah yang pedas ya. Oke, begitu saja resep Borneo kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video kami seterusnya.